kita bersama dengan pengadu juga, kita telah dapat memulangkan balik apa ni sebanyak RM650, RM5000, RM1300, RM1400 dan RM550. Dan apa yang kita lihat di sini ya, kita lihat ada tempat pengurungan di mana dia telah mengurung hampir 2 ke 3 jam setiap daripada mangsa. Jadi apa yang kita lihat kalau KPDNKK tidak membuat sebuah di tempat ini dan membuat pemantauan, akan menyebabkan ramai lagi akan terjebak dalam keadaan yang kita lihat pada hari ini, masyarakat yang ditindas, yang kita lihat memang satu penipuan yang besar di mana di shopping mall Kota Raya yang Kota Raya Kompleks, saya pun tak berapa tahu pasal tempat ni. Jadi kita lihat, kita harap agar masyarakat berhati-hati dengan tempat shopping mall Kompleks Kota Raya ni, agar tidak tertipu di sini di mana ada tempat pengurungan yang kita lihat seperti penjara, yang kita lihat hampir 3 ke 4 jam orang ditindas, yang kita nampak memang satu penipuan di mana kita lihat ada rangkaian di sini. Terlalu banyak tempat kedai yang mempunyai tempat pengurungan. Yang kita lihat ini bukanlah satu penjualan yang betul. Yang kita lihat adalah satu penipuan yang besar, yang kita harap KPDNKK, SPRM semua turut serta untuk membuat sebuah di tempat ini di mana kita lihat adalah satu penipuan yang sangat besar. Okay. Total pulangan sebanyak 7,700, 8,250, 9,000. RM9,000 kita dapat pemulangan balik pada hari ini. Menurut operandi dia menawarkan promotion di mana di situ harga handphonenya bernilai RM200 dan apabila mangsa pergi bertanya benar ke harga RM200, dia kata benar kerana ini adalah promosi. Jadi sebenarnya hakikatnya handphone tu berharga RM2,000. Jadi dia telah mengurung mangsa dan menyuruh mangsa untuk menandatangani surat perjanjian di mana kena bayar sebanyak RM8,500, RM4,500, yang di mana mangsa tidak tahu benda ini boleh berlaku. Dan mereka juga mengugut mangsa, jikalau mangsa tidak membayar akan di blacklistkan nama, dan di mana pasport juga ditahan di immigration. Diorang melibatkan agensi-agensi kerajaan yang kita lihat adalah satu sindiket yang begitu besar di sini. Okay, jadi kita nasihatkan kepada orang ramai agar tidak datanglah. Saya harap tidak datang di kedai handphone di sini. Kita boikotlah tempat ni, kalau boleh kita boikot, kerana ini penipuan yang besar kerana semua terlibat. Di kedai handphone sahaja, tetapi di kedai-kedai pakaian tu saya rasa tidak menjadi masalah, kedai-kedai lain tidak masalah. Tapi di kedai handphone kita boikot ramai-ramai supaya tempat ini akan dipulihkan balik semula, dan masuk masuk syarikat-syarikat baru yang tidak membuat penipuan supaya berniaga di sini dengan cara yang betul dengan halal. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.